Kini muncul lagi satu sosok yang mencuri perhatian netizen akhir-akhir ini. Dia adalah seniman nyentrik pelaku spiritual yang akrab dipanggil Hyang Weldo. Siapakah dia? Yuk kita simak video berikut. Suara gemerincing gelang tangan yang bertabrakan terdengar jelas di salah satu rumah dengan gaya arsitektur khas Bali. Rumah kos sederhana di Desa Lot Tundu Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut merupakan tempat tinggal seorang seniman nyentrik asal Surabaya yang gayanya selalu menyedot perhatian publik. Saat itu dengan senyum sumringah sembari mengulurkan tangan, ia mengenalkan diri sebagai Weldo Wonofringo alias Hyang Weldo. Ia lahir pada tanggal 11 September tahun 1955 di Jakarta. Bagi beberapa orang, mungkin sudah tak asing lagi dengan sosok ini. Namun bagi sebagian orang, barangkali bertanya-tanya siapa sesungguhnya seniman tersebut, mengapa dia tampak begitu berbeda, terutama dari gaya berpakaiannya, gaya berbicaranya. Hyang Weldo saat pertama kali ditanya tentang siapa sebenarnya dia, ia tak langsung menjawab perihal asal-usulnya tersebut. Ia hanya menggambarkan bahwa dirinya adalah pelaku keberagaman dan ingin menjadi diri sendiri. Ya, begitulah gaya seniman yang penuh filosofi ini. Sekilas, tampaknya hanya orang-orang yang seritme dengannya yang paham kata-kata tersebut. Tapi di balik semua itu, ia sesungguhnya sosok yang asyik kepada siapa saja. Ya, saya yang jelas ingin menjadi diri saya yang sebenarnya. Dan saya ingin mengajarkan kepada orang untuk bisa memahami saya yang sebenarnya. Tidak sebagaimana apa yang mereka pikirkan, sama seperti saya ingin merangsang orang lain untuk memahami siapa dirinya sebenarnya, bukan seperti apa yang mereka pikirkan tentang dirinya, jelasnya. Yuk saatnya kita coba mengulik detail kisah laki-laki ini hingga menjadi seorang crossdresser. Jangan kaget kalau dalam keseharian menemukan seniman ini hanya menggunakan cawat, celana dalam perempuan, atau bikini yang dipadukan dengan ratusan aksesoris aneh mulai dari berbagai jenis batuan, permata, akar, logam, tulang binatang, tanduk binatang, hingga taring binatang. Sedari kecil suka memakai hiasan dan pakaian ala perempuan. Sudah sedari kecil sekitar usia 10 tahun, Hyang Weldo suka memakai hiasan dan pakaian perempuan. Kala itu situasi ia gambarkan bahwa mulai ada dogma peradaban sosial yang selalu mengatakan kita harus sama dengan pendapat umum atau apa yang dikatakan umum. Sementara apapun yang tidak sesuai dengan pendapat umum tersebut maka dinyatakan keliru. Wah kamu itu ndak umum, kata-kata tersebut tak asing lagi di telinga Hyang Weldo. Nah justru aku malah ingin menunjukkan bahwa yang berbeda itu sungguh-sungguh sesuatu yang luar biasa. Orang yang selalu menjadi sama dengan orang lain tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, menjadi berbeda kita akan kaya. Kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapatkan orang-orang yang ingin sama, begitu katanya. Kala itu, Hyang Weldo yang masih kecil tersebut mengcover penampilannya dengan cara yang sederhana hanya untuk menegaskan bahwa perbedaan itu luar biasa. Dari mulai cara berpakaian, pakaian pemberian orang tuanya selalu ia sobek di bagian lengan, perut, dan lehernya. Karena hal itulah, orang tuanya sempat mengancam tidak mau membelikan pakaian lagi. Oke gak membelikan, saya terus pakai pakaian yang ada, bahkan kadang saya gak pakai pakaian, sampai orang tua malu. Akhirnya, nih kamu tak kasih uang, beli pakaian, kata orang tua, ketika saya disuruh beli sendiri pakaian, saya beli pakaian perempuan, jelasnya. Ia balik menegaskan bahwa zaman dulu pakaian laki-laki semuanya sama, apalagi yang disebut kaos, dianggap tidak ada bedanya, sementara pakaian perempuan selalu banyak ragamnya dan memang gak harus feminin. Sontak, orang tuanya kelabakan melihat tingkah Hyang Weldo saat itu. Orang tua serta masyarakat sekitar memandangnya memiliki kelainan seksual, terlebih ketika ia mulai mengenakan giwang atau anting-anting. Namun ternyata ia kerap menjadi trendsetter atau pembuat tren. Diakuinya apa yang dia kenakan saat itu cukup memerlukan waktu setengah tahun saja untuk kemudian diikuti masyarakat umum. Sayangnya, karena tidak mau disamai, ia kerap merubah penampilannya senyentrik mungkin. Saya merasa ada kesamaan. Mengapa model-model yang muncul di Paris kok sama setengah tahun yang lalu seperti yang aku pakai gitu? Sampai aku cari model yang orang lain itu gak bisa niru. Aku gak ingin meniru dan gak ingin ditiru. Gitu aja, terangnya.
Ia ingin menunjukkan bahwa pakaian sama sekali tidak menunjukkan gender seseorang. Pakaian bukan letak dan ukuran penentuan laki-laki atau perempuan. Justru ia menganggap yang membedakan keduanya adalah bentuk tanggung jawab sebagai laki-laki atau perempuan. Orang tuanya sudah tidak bisa lagi melarangnya menjadi crossdresser, terlebih sejak kejadian Hyang Weldo mati suri di usia 10 tahun. Saat itu ibunya sudah berjanji tidak akan melarang apapun yang akan dilakukan anaknya tersebut. Diceritakannya, ia sempat mati suri sekitar 4-5 jam pada usia 10 tahun karena penyakit step. Tubuhnya sudah dikafani dan didoakan sesaat menjelang akan dikubur. Namun saat itu ibunya berdoa, andai kata anak ini, Hyang Weldo, hidup lagi, senakal apapun dia, ibu, tidak akan melarangnya. Doa tersebut kemudian dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Banyak perintilan aksesoris mulai dari metal atau logam, taring, tulang, hingga batuan permata. Tidak terhitung berapa puluh aksesoris yang melekat di badannya. Begitu pula dengan yang ada di dalam kamarnya. Mulai dari cincin, gelang, giwang, kalung, dan lain sebagainya. Ia mengaku mendapatkan aksesoris tersebut dari pemberian-pemberian orang, tidak membeli, termasuk penekun budaya, yang ditemuinya secara tidak sengaja. Ternyata setiap barang yang melekat di tubuhnya memiliki cerita sendiri, pun barang tersebut kebanyakan berkaitan dengan hal mistik. Misalnya, barang yang akan diberikan kepadanya sempat hilang bertahun-tahun di tangan pemilik pertamanya. Namun dengan kemunculan Hyang Weldo, barang tersebut beriringan muncul kembali, hingga muncul ungkapan barang yang dikeramatkan kembali muncul bersamaan dengan Hyang Weldo. Jadi saya mendapatkan mulai dari pemulung, ada juga wanita tuna susila, banyak sekali ada yang hilang pada saat saya joget di diskotik, bergerak terus, talinya kan putus, banyak yang hilang, ungkapnya. Setidaknya lebih dari 300 buah berbagai jenis aksesoris nyentrik dan memiliki cerita yang kini ia simpan di kamarnya. Hanya tertentu yang ia sukai saja, untuk digunakan setiap harinya. Beberapa aksesoris yang ia sukai berkaitan dengan legenda Pantai Selatan, kisah Nyi Roro Kidul. Namun seniman yang suka bepergian ini, kala ditanya saat pemeriksaan di bandara mengaku memiliki pengalaman unik. Pendeteksi metal selalu berbunyi saat ia melewati jalur pemeriksaan. Namun petugas tetap tidak kuasa meminta yang bersangkutan melepaskan semua aksesorisnya tersebut. Ia kedetek, ngapain dilepas, ngapain dilepaskan udah kelihatan. Tapi kalau mereka maksa, aku bilang mengapa harus dilepas. Tujuan deteksi ini kan hanya untuk mendeteksi benda-benda berbahaya. Kalau ini kan gak berbahaya, jelasnya. Kejadian ini kerap ia alami ketika dalam perjalanan ke Singapura dan Malaysia. Namun Hyang Weldo mengaku tidak pernah menggubris para petugas tersebut. Mereka banyak polisi syariatnya itu. Tapi aku gak gubris. Mereka memeriksa aku suruh lepas. Sampean, petugas, bisa melepas piercing yang ada di kemaluan saya gitu. Kalau sampean mau melepas, silahkan lepas, ungkapnya meniru jawabannya kala itu. Petugas tersebut disebutnya langsung bengong mendengar Hyang Weldo memakai piercing di kemaluannya. Dan langsung saja ia tinggal pergi, sang petugas pun tidak menahannya sama sekali. Hal yang sama juga ia alami kala melakukan pengurusan di salah satu kantor imigrasi. Ia sempat di-stop masuk lantaran cara berpakaiannya dianggap tidak rapi. Hingga saat itu berujung pada adu argumen, hingga petugas yang bersangkutan menyerah. Asyik memakai banyak aksesoris, asyik aja. Justru kalau gak ada suara-suara atau gemerincing aksesoris yang bertabrakan, itu aku kehilangan. Aku keluar, begitu ada yang lupa aku bawa, aku balik lagi, ungkapnya. Ratusan aksesoris tersebut baru akan dilepas semua jika ia berada di dalam kamarnya. Ia memegang prinsip, ketika tidur harus benar-benar seperti bayi. Dan hampir semua simbol agama melekat di aksesorisnya. Ia menyampaikan bahwa hal itu untuk menunjukkan ke orang-orang tentang keberagaman serta semua agama adalah sama. Aktif melukis dan maknai tarian Taresva, keunikan lain yang nampak adalah dreadlock rambut yang dilakukannya sejak tahun 1991, di mana saat itu sedang booming orang melakukan dreadlock rambut sebagai gaya khas tersendiri. Sebelum ia memutuskan untuk dreadlock rambut, rambutnya memang sering gimbal menjadi satu. Aku mulai tahun 1991 itu, tal belah pakai cutter, jelasnya. Lalu apakah kesibukannya Hyang Weldo saat ini?
Seniman ini memiliki beberapa lukisan yang dibanderol hingga ratusan juta rupiah. Lukisan tersebut menggambarkan dirinya yang sedang menari dengan guratan yang sangat detail. Saya kebetulan juga pelukis, penari, terangnya. Hobinya melukis ini sudah ia tekuni sejak sekolah dasar, sementara keahliannya menari diungkapkannya dalam konsep tarian kosmik yang ia maknai sebagai tarian yang tidak biasa dan berkaitan erat dengan meditasi. Tarian itu ia namai tarian Taresva yang merupakan singkatan dari tarian esoterik Tandava. Tandava sendiri ia ungkapkan sebagai tariannya Dewa Siwa.